Sama dengan Cik Deng kan ada Iris merah ni. Iris merah. Kau tengok kau juga Bib. Iris merah. Slow 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 slow. Cantik kita ni Bib. Cantik. Ha. Lepas tu harga murmur murmur. Wow, ramai yang cari Iris Bib. Tetapi kereta tak ada dalam pasaran sekarang. Aku akan cerita kepada anda di luar sana kenapa tiba-tiba kereta ni menjadi kegilaan mereka di luar sana. Kau tengok ke juga, Bik? Iris. Yang ni, Bik. 20. 22, Bik. 20. 22. Wow. Slow, 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 slow. 20, 22. Iris di belakang saya. Merah-merah sakit mata. Merah-merah hawal rupanya. Ah, ramai yang tak percaya. Dia kata kereta ni betul ke Cik Din? 20-22 Cik Din boleh jual cepat. Kereta tidak ada di pasaran. Betul babe. Tu tu aku cakap kat Jimmy tu. Jimmy betul kan Jimmy kan? Jimmy, Jimmy, Jimmy. Acah, acah, acah. Ya, yang tu Jimmy kau acah-acah. Yang ni aku tak acah bang. Sini, sini, sini. Acah, acah, acah. Sini, sini, sini. Acah, acah, acah. Marilah sini. Beli yang ini. Peroton Iris terkini. Sini, sini, sini. Iris, Iris, Iris. Sini, sini, Iris, Iris. Ah, kita tengok tu. Ah, kakak kepada Jimmy tu. Kakak, nyanyi sikit, nyanyi sikit. Cantik tudung dia ni. Ting 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 ting. Jom kita tengok, kita tengok ni. Kereta di belakang saya adalah Proton Iris. Yang ni 1.3 sudah cukup memadai untuk anda di luar sana. Musim sekarang musim tak ada kereta. Dengan harga yang dikatakan Iris, tandingan dia adalah Myvi. Harga Myvi adalah RM49,900. Maknanya RM50,000. Sedangkan harga ini yang baru RM44,000 di atas jalan. So bezanya lebih kurang RM6,000. Sebelum tu, Bek, itu kita cerita baharu. Sekarang yang baharu betul-betul ada di belakang aku. Ting 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 ting. Kau tengok kan juga, Bek. 20 22 katanya. Dan harga dulu, Bek. Harga dulu. Berapakah harga untuk anda di luar sana? Kereta di belakang saya adalah Iris 20 22. Kalau kau pergi mana-mana showroom Proton, mana-mana dealer, mana-mana branch, Iris ada, Iris ada. 4 bulan, 5 bulan. Tunggunya 4 ke 5 bulan, entah bila be. Harga di belakang saya termasuk dengan insurans. Pasal ramai yang nak kena masuk insurans sekali. Harga baru, aku jual dengan harga baru be. Aku juga jual dengan harga baru.
RM44,000. Sekarang harganya di belakang saya warna merah-merah sakit mata adalah RM44,000. Muka berapa tu Kak Jimmy? Kak Jimmy pula. Abang Jimmy, Abang Jimmy berapa? RM4,000 mukanya. Maka loan adalah RM40,000 dan bulanannya. Bulanannya adalah RM400 babe. RM80 babe. RM480 untuk 9 tahun. Ting-ting-ting-ting. Jom, aku nak tanya Kak Lily tu. Kenapa Kak Lily? Cedin, bagilah ribet. Cedin, ribet. Cedin pemurah. Cedin, baik hati. Cedin, hati bagus. Oh, macam-macam kau puji aku kan? Ah, kau nak apa? Ribet, ribet, ribet. Ribet, ribet, ribet. Oh, nak ribet ya? Hari ini, aku berkuasa penuh atas kereta yang berada di belakang saya. Tahun diperbuat adalah tahun ini 2022. Maka permintaan yang ramai, request daripada mereka di luar sana, seluruh Melaya ingin ribet, 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 ribet. Jom kita bagi ribet yang mengejutkan engkau di luar sana. Pasal satu ketika aku nak menangkan kereta ini berbanding dengan MyVG yang dijualnya hampir RM50,000. Maka ribet akan aku bandingkan. Beza antara mereka adalah RM4,000 babe. RM4,000 aku bagi ribet. Bermakna harga kereta di atas jalan RM44,000. Loan tadi kau buat RM40,000. Maka aku bagi ribet RM44,000 babe. Maka harga yang saya bagi adalah harga loan RM40,000. What? What? RM40,000. Bulanan di belakang saya adalah RM480. Bermakna kau datang bawa diri dia, babe. Kau datang bawa diri. Tak payahlah nak pakai jam, nak pakai baju, nak pakai seluar-seluar dalam. Tak payah, babe. Bawa diri. Gelek, 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 gelek. Ambil kunci, babe. Ambil kunci start kereta. Buat lagi. Buat lagi, babe. Pasal harganya tak ada bayaran muka. Tiada bayaran apa-apa. Setelah aku bagi rebate RM4,000. Wow. Menarik tak? Menarik? Nak cium apa? Ah, cium tangan, cium tangan. Oh, cium tangan, babe. Ting, 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 ting. Kita terus kepada features yang aku akan bagi kepada anda di luar sana. Features yang pertama, sebab requestnya ramai peminat-peminat kereta ini, nak saya bezakan antara dia dengan MyV. Sebenarnya model ni dengan MyV adalah bersamaan. Setelah harganya beza RM6,000 macam biasa-biasa saja, jadi aku turunkan lagi RM4,000. Maka perbezaannya RM10,000 be. Allah mampus. Masya Allah RM10,000. Masya Allah RM10,000 beza antaranya. Saya beli dengan harga £2,000. £2,000. Jikalau sekiranya saya membayar dua kali ganda, £4,000. Tuan setuju atau tidak? £4,000. Wow. Anak. Wow, jadi dengan sendiri kereta ini lebih benang daripada MyV baru yang kau tunggu 6 bulan, 8 bulan, entah bila menjelma. Dan features yang kedua, ting 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 ting, minyak weh. Minyak kereta ni weh, kalau berbanding dengan MyV kau tak terasa kan? Pasal jarang orang pakai kereta ni sebab harganya lebih, orang kata, bersamaan dengan MyV. Sekarang aku jarakkan dia RM10,000. Dan sesungguhnya, sesungguhnya teman-teman, rakan-rakan, sahabat di luar sana, minyaknya memang jimat. Memang jimat. Dan ting-ting-ting-ting, features yang ketiga, kau tengok babe. Wow, merah-merah sakit mata. Merah-merah hawa rupanya. Comel babe. Kereta ni comel. Dengan harga RM40,000 di atas jalan, RM40,000 di atas jalan. Comel babe. Comel. Dan ting-ting-ting-ting, features yang kelima, features yang keempat ni adalah ting-ting-ting-ting, prestasinya. Semenjak dia ditubuhkan, dilahirkan 2014 ni, 2014, dia adalah untuk menandingi MyV. Tapi dalam waktu yang sama, tak boleh nak tanding MyV. Pasal apa? MyV adalah lebih bagus, lebih king, lebih jitu. Tetapi harga MyV, kau kena ingat harga MyV lebih tinggi. Sebab tu dia lebih padu. Dan prestasinya padu, paduku padu abik, 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 paduku padu abik. 2014, tidak ada sebarang komplain untuk prestasi 1.3 auto untuk Iris di belakang saya.
Itu antara features-features yang kau perlu kenangi, yang kau perlu tenung-tenung, yang kau perlu ting-ting-ting-ting, renung-renung. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang, payslip kau yang bergaji RM2,500 ke atas, serta EPS statement kepada nombor keramat, nombor mesti kau ingat, 012-312-340-0034. Sebelum tu, subscribe dulu dan tekan button notification serta komen yang elok-elok. Ting-ting-ting-ting, degupan dada, terasa cinta membara, kau menyala bakar ruang, cintaku yang datang menggila. Oh, sungguh indahnya, oh, kau mempersona.